warahmatullahi wabarakatuh. Langit Bekasi lagi panas. Kita lagi ngecas harta karun dari motor mogok alias aki. Aki motor 7 ampere hours, aki kuah yang dicas pakai panel 10 watt peak saja. Nah, ini lagi nyoba buat merecall gitu ya, alias mengingat kembali yang namanya tentang SCC, solar charge controller yang putih, karena stok saya buat cadangan controller banyak pakai nyetok yang putih, yang biru nggak punya stok, jadi agak-agak lupa lagi setting menyetingnya. Nah, pembahasannya saya mau ngebahas tentang ini nih, SCC 30 ampere, terutama tentang kalau kita pakai SCC seperti ini, fuse atau MCB-nya ini harus pakai berapa ampere. Kemudian nanti di output dari controller itu, biasanya kalau yang sejuta umat kan ada yang pakai colokan USB, dan dari load output ini ya, yang gambar lampunya nih. Nah, ini bisa sampai berapa ampere sih untuk output seperti ini. Jadi kalau kita punya lampu LED ataupun pompa ikan, pompa akuarium, nah kita bisa colok dari sini plus minus ini, atau dari pakai colokan USB, atau misalkan punya CCTV bisa pakai ke sini atau ke sini. Kalau pakai inverter mungkin inverter nyambung sini ya, kalau itu mah tapi nggak nyambung. Nah, nanti bedanya apa sih, berapa ampere yang bisa keluar dari outputnya controller dan berapa ampere dari colokan USB-nya. Kemudian kalau SCC-nya 30 ampere input, apakah dia outputnya juga bakal 30 di sisi output si load ini ya? Nah, itu juga pertanyaan yang harus kita catat. Jadi maksimal load dari sini berapa? Kemudian juga maksimal panel. Jadi kalau kita pakai controller 30 ampere putih seperti ini panelnya bisa sampai berapa biji? Apakah bisa seperti ini semua ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau bisa dia pakai 9 watt peak, rangkaiannya itu seperti apa? Apakah harus di seri 24 atau 36? Nah, ini biasanya nih di user manualnya nih nanti ada dibahas, apakah controller ini main di 24 sampai 12 ataukah bisa di 36. Oke, panas, jadi kita bahas di bawah aja dulu. Oke, kita akan testing dulu nih ya, review dikit tentang si controller putih ini. Nah, ini adalah controller yang bisa dipakai buat baterai lithium. Jadi dari sisi baterai yang digunakan, dia bisa pakai aki kuah seperti ini, aki cair, kemudian lithium buat bekas baterai laptop, atau lithium fosfat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di manual booknya, ini ada settingan B1, B2, dan B3. Nah, B1 itu adalah untuk lead acid battery. Lead acid battery itu ya ini nih, si aki kuah. B2-nya untuk lithium ion atau lithium laptop, baterai mercon dengan settingan 3 string gitu ya, 3,7 volt. Kemudian B3, nah ini B3 yang biasa kita pakai buat baterai tempe atau live PO4. Nah, kita akan cek di settingan controller ini. Ini settingannya B1, B2, atau B3. Jadi di controller putih ataupun biru biasanya ada 3 pasang plus min plus min plus min. Yang ini buat kabel dari panel ke sini, kemudian yang tengah ke aki,
Dan satu lagi ini, yang tanda lampu adalah ke load-nya atau ke beban. Kita akan cek dulu menu yang pertama. Jadi untuk biasanya di sini nih, main display-nya, nah ini. Ini menu utama nomor 1. Untuk yang kedap-kedip, ini artinya dari panel surya lagi memproduksi arus karena siang hari ya. Jadi ada arus masuk ke dalam baterai ngecas. Kemudian 12.2 itu adalah kondisi tegangan si akinya, si baterainya. Kemudian untuk yang lampu ini di off kan, kalau dinyalakan nah seperti ini. Jadi ini setting nomor 1 ya, setting utama, display utama dari controller putih ini. Nah ini untuk on off nya kita matikan lagi. Oke, yang kedua mana nih, float voltage. Float voltage itu adalah kondisi ketika aki sudah mulai penuh ya, udah floating charge gitu. Jadi setiap selnya, kalau aki kan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sel. Nah ketika tiap sel itu sudah merata, sudah penuh, nah itulah yang biasanya disebut sebagai floating charge-nya. Biasanya di sini kita lihat technical parameter ya. Jadi untuk solar charge yang putih ini bisa dipakai untuk seri 12 seri baterai voltage-nya 12 atau di seri 24 volt. Enggak bisa secara seri 36. Yang keduanya, tipenya ada yang 10, 20 atau 30 ampere. Kita pakai yang 30 ampere ini. Kemudian maksimal solar input 12 atau 24. Nah, kalau 12 volt maksimalnya di 23 volt, kalau 24 volt seri di 46 volt. Kalau di atas itu langsung keluar jin. Battery type, nah kita setting lihatnya battery type ada B1, B2, B3. Wah, ini harusnya settingnya di B1 nih. Kita pijit 10, 2, 4. Nah ternyata ini masih settingan untuk aki B3 ya, live PO4. Untuk kerubahnya pijit agak lama sampai kedap-kedip, kemudian pindahkan mau plus atau minus sampai dia nongol B1. Kita cek lagi apakah udah pindah. Nah ini udah pindah ke B1, karena nanti tiap pilihan itu parameternya ini beda nih. Kalau B1 mana B1 nih, B3, nah ini equalisasinya di 14.4, discharge nya 10.7, discharge reconnect 12.6. nah itu beda antara B1, B2, B3. Jangan sampai kita pakai litium tapi nanti chargingnya misalkan B1, itu bisa bahaya ya, karena litium ion maksimal di 12.6, kemudian yang live VO4 di 14.4. kalau settingnya kita pilih B1 nanti ngeremnya ngerem long. Itu kenapa kita harus sesuaikan opsi baterai B1, B2 atau B3. Nah untuk siang ini lagi ngecas, cuma nggak tahu nih baterainya nih masih bisa ngecas atau enggak ya. Tadi sih 8 volt, 6 volt, apakah bisa naik di atas 10 volt. Buat penerangan di aki motor bekasnya mau kita pasang buat penerangan di lantai jemuran biar agak terang kalau malam harus ngambil jemuran. Dari bahasan tentang controller, tentu saja sudah banyak yang ngebahas kalau dari lubangnya nih ada 6 pasang, ada 3 pasang ya. Yang pertama ini adalah input dari panel nih yang tanda kedap-kedip, kemudian ini yang di tengah adalah sambungan ke baterai,
plus minus dan load plus minus. Setelah kita charge dengan panel 10 watt peak dari jam 2 tadi di controller sih 12.2 ya dari panel. Tapi kok masih connect ya panel? Udah dibalik ini. Nah, keren juga nih panel. Masih menghasilkan arus meskipun dibalik. Nah, oke, kita akan bahas. Oke, setelah setting baterai, biasanya yang harus kita setting ini equalisasi, ini batas atas biasanya ya. 12.6 adalah posisi lampu, load akan nyala kalau si voltage-nya sudah mencapai di atas 12.6. Jadi kalau baterainya masih di bawah 12.5, akinya belum boleh nyala gitu ya. Voltage open light. Nah, di sini nih ada nih untuk USB, output dari USB yang ini maksimal cuma 2.5 ampere. Sementara dari load ini nih, ini biasanya ini sampai 8 ampere masih bisa kita pakai gitu ya. 8 ampere kali 12 berarti sekitar 100 watt. Jadi 100 watt masih bisa dilalui dari output controller seperti ini. Saya coba untuk pompa air 60 watt itu 8 ampere masih oke, masih bisa keluar ya. Kemudian yang lainnya sih mungkin perbedaannya itu. Nah, misalkan kita pakai CCTV nih, pengalaman saya ya. Pakai CCTV dari colokan USB, itu kalau akinya kurang, itu yang bahaya adalah si akinya jadi ngedrop di bawah 10 volt. Nah, jadi kalau teman-teman punya CCTV, kemudian akinya cuma sebesar aki motor, ini hati-hati. Sebaiknya enggak, jangan pakai colokan dari si USB-nya ya. Karena nanti kalau ternyata akinya udah di bawah 10 volt, dia akan terus nguras terus sehingga akinya bermasalah nanti ya. Kalau yang lain sih kayaknya settingan nggak ada yang aneh ya. Mungkin banyak channel lain yang sudah membahas tentang cara menyeting controller. Kayaknya semuanya udah inilah ya, udah. Ini setting load apakah mau 24 jam nyala atau mau otomatis. Kalau misalkan ini otomatis, misalkan saat malam dia nyala, kita tinggal nyalakan 0H ya. Nah, sehingga ini mati nih. Karena masih ada produksi dari panel. Oke, kita settingnya B1. Oke, kita tes aja aki jadulnya untuk penerangan di sini. Saya pakai satu LED dulu, nanti kita ganti LED-nya agak banyak. Ini masih ngetes apakah akinya ini masih bisa di atas 12 volt atau udah tidak bisa ya. Jadi masih proses recovery dulu. Sip. Dapat harta karun efek motor mogok kemarin. Nah, ini kondisi aki kuahnya 8 volt. Kemudian airnya ini juga udah kurang. Kita akan isi aki, kemudian nanti kita akan cas pakai panel 10 watt. Oke, kita isi air aki dulu, kita tambahin. Udah lumayan kayaknya. Mudah-mudahan bisa naik voltage-nya dan masih bisa kita manfaatkan buat penyiraman kebon.